pagi ini kegiatan apa ini? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim untuk pagi ini dan pada kesempatan ini juga sudah ditemani oleh orang tua kami, Bapak Haji Abdul Wahab. Sebentar lagi akan kita sajikan rangkaian kegiatan Sumpur Asrakal yang insya Allah akan diikuti kurang lebih 40 balita yang ada di gabungan warga Slumit atau di sekitar kelurahan Slumit. Ya, masih rangkaian gelar adat budaya Dumut 2022 dan tadi malam berlangsung Berudot Mulut Nabi. Kemudian pada hari ini Rudot juga akan ditutup dan sekaligus dengan rangkaian Sumpur Asrakal. Alhamdulillah setiap pegelaran rangkaian kegiatan gelar adat budaya Dumut kurang lebih seminggu dalam pelaksanaannya. Selalu diawali dengan karnaval budaya, kemudian sukap sungut, kiwon gengkasi, dan hari ketiga ini tadi malam Berudot Mulut Nabi, dan pagi ini Sumpur Asrakal. Nanti malam dilanjutkan dengan Bekerangan Gambus Berindang, besok penutupan kiwon bebingkai. Dan alhamdulillah orang tua kami selalu hadir, senantiasa memberikan spirit semangatnya kepada kami anak-anak muda untuk tetap seperti tema yang diusung pada tahun ini, Gesinggau Imbayut, Imbaul, Imbaya. Bagaimana dengan Bapak untuk kegiatan pagi ini sudah siap dilaksanakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku orang tua dalam kegiatan ini mungkin ada kekurangan-kekurangan, saya sudah konfirmasi sama panitia, ketua panitia Pak Usman. Ini saya bilang ke depan nanti kita perbaiki lagi terutama masalah pakaian. Nah, itu kita harus lengkapi seragam. Mungkin tahun ini belum sempat diseragamkan pakaiannya, nanti tahun akan datang. Saya sudah konfirmasi sama anak saya ini Usman. Nanti tahun akan datang kita perbaiki pakaiannya. Insya Allah akan ditata lebih rapi. Tata lagi rapi, supaya lebih beriah, lebih bagus. Nah kita ini kan memang tak luput dari kekurangan. Ada sejang kurang yang justru itu kekurangan ini, kekurangan kita tampal di tahun akan depan kita kasih baik. Apa kelemahan kita sekarang ini? Di tahun akan depan kita kasih baik. Amin. Nah cuma itulah kita ini harus. Nah, ini juga masa Rudot ini saya sudah lihat tadi malam, ini harus dikembangkan ini. Kita nanti diadakan setiap sebulan sekali atau sebulan dua kali kita, semua anak-anak kita di sini, Juwata, Slumit, gimana-mana anak-anak muda yang bisa kita rangkul untuk ikut berudot itu. Kita nanti latihannya kalau bisa di rumah adat. Kan kita rumah adat ya ada. Nah, situ kita belajar. Itu saya tadi malam itu sangat, sangat terharu juga lah. Satu-satunya budaya adat yang macam kita adalah berudat itu. Lain-lain orang itu nggak ada. Selain kita ini, makanya kita kembangkan rudatnya, jepitnya. Nanti kita latihannya di rumah adat. Biar lebih rapi lagi. Kita yang kekurangan ini kita tutup, ini akan datang. Nah, mungkin barangkali begitu. Indung-indung galan dindang no.
Yang kami hormati, anu pereguna damo, untuk dan semua peserta sumpur asrakal yang insya Allah akan segera kita mulai. Thank you.
alaikumul afiyah wa husnul khatimah lahu rasulillah lahu sayyidul quran sayyidul al-fatihah alhamdulillah minasyafatul rajim sidar rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.